Guys, kita lihat di sini bagaimana kata oleh bapa Presiden Jokowi mahukan pada tahun 2023 ini peningkatan ekspor mobil di Indonesia mahu ditingkatkan hingga 3 kali lipat lebih banyak, guys. Itu yang diharapkan oleh Presiden Indonesia. Bagaimana ceritanya, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, alhamdulillah. Okeylah, guys. Hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel iaitu Kapten. Teman-teman boleh pergi ke channel Kapten, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda juga kepada channel Kapten. Bagus, guys. Banyak info-info yang diberikannya kepada kita semualah. Okey, judul yang kita mahu menyaksikan adalah Mimpi Buruk Jepang. Kenapa apa pula, guys, mimpi buruknya itu? Jadi katanya akhir mobil buatan Indonesia resmi dipasarkan ke seluruh dunia, guys. Wow. Bagaimana kita lihat buatan Indonesia itu mobil-mobil buatan daripada anak bangsa Indonesia, ya. Seperti kita lihat, walaupun ia marik daripada luar negeri seperti Toyota, Honda iaitu Wuling, tetapi apabila dibuat di dalam negeri Indonesia, kualitinya ataupun kualitasnya, kan, kalau Indonesia bilang, ya, setara dengan tempat asal marik itu. Contohnya dia daripada Jepang, contohnya daripada China ataupun contohnya daripada Eropah, tetapi apabila dibuat di dalam Indonesia, kualitinya ataupun kualitasnya sama, guys. Sebab itulah produksi daripada Indonesia ini diekspor ke luar negeri banyak diincarkan, ya. Jadi kita lihat Toyota buatan daripada Indonesia, tetapi bila diekspor ke luar negara tiada apa-apa masalah, guys. Jadi banyak diincarkan oleh luar negara ekspor daripada Indonesia itu. Jadi, guys, kita lihat di situlah juga Honda pun mengikut jejak langkah Toyota, ya, membuat pabriknya di dalam negeri Indonesia, maka diekspor daripada Indonesia, dan produk-produk yang dibuat daripada anak bangsa Indonesia daripada jenama Honda itu tadi dijual ke luar negeri dan banyak diincarkan oleh luar negara walaupun ia dibuat di dalam negeri Indonesia. Dan contohnya kita lihat yang baru-baru ini sepak bola, iaitu ajang sepak bola dunia, ya, di World Cup baru-baru ini di Qatar. Walaupun ia adalah marik Adidas, tetapi bola itu dibuat di pabrik Indonesia tetapi tetap berkualiti dan setara seperti daripada negara asalnya, Jerman. Kerana kita tahu Adidas itu adalah marik asal daripada Jerman. Itulah hebatnya Indonesia ini, pabrik-pabrik daripada luar negeri apabila dibangunkan di dalam Indonesia dan banyak diproduksi oleh anak bangsa Indonesia dan kemudian diekspor keluar negara, kualitinya ataupun kualitasnya sama seperti daripada negeri asalnya, guys. Okey, guys, bagaimana cerita yang kita mahu reaksikan itu? Tetapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Kapten. Dan selepas itu, saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa belengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Kepada seluruh industri otomotif, yang pertama, jangan sampai pasar negara kita yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor. Harus dikuasai oleh mobil-mobil produksi di dalam negeri kita sendiri. Ya. Saya juga menekankan agar orientasi ekspor itu terus ditingkatkan. Ditingkatkan, ya, orientasi ekspor. Industri otomotif di tanah air nanti harus konsentrasi kepada ekspor. Artinya apa? Kita akan menjadikan Indonesia sebagai production hub bagi industri otomotif. Semuanya sekarang infrastrukturnya siap. Kawasan industrinya siap. Pelabuhan yang khusus untuk mobil juga sudah segera siap. Jokowi minta ekspor mobil dikebut. Dikebut, ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru, guys, lainnya dari Kapten. Subscribe, guys, saya gratis. Seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspornya hampir 100%. Saya ingin mendorong lagi agar ekspornya semakin tinggi dan naik setiap tahun. Industri otomotif ini menjadi barang prospektif untuk ekspor Indonesia di masa yang akan datang. Ekspor daripada otomotif kita akan mencapai 11 miliar dolar. Menempatkan industri otomotif menjadi barang terpenting nomor 3 untuk ekspor.
hati-hati, produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi. Presiden Joko Widodo mendorong pabrikan mobil di dalam negeri fokus memacu ekspor. Pasalnya, kata dia, saat ini jalanan di tanah air serba macet, tak hanya di Jakarta. Ya guys, kita lihat kalau marik-marik daripada luar negeri ya, seperti Honda, Toyota, Yamaha dan banyak lagi lah Suzuki ya. Kalau kita lihat marik mereka ini, banyak pabrik-pabriknya ada di dalam Indonesia ya. Maknanya walaupun dia itu marik daripada Jepang ataupun Eropah, tetapi pabriknya banyak diwujudkan di dalam Indonesia ya. Itulah kita lihat di situlah, seperti Toyota lah terutamanya ya. Memang banyak di dalam Indonesia mobil-mobil Toyota. Kalau saya pergi Jakarta tu, kalau kita lihat Toyota tu memang sangat laris manis ya di dalam negara Indonesia, ramai yang menggunakan mobil Toyota lah, itu yang saya lihat. Minta agar Indonesia dijadikan sebagai production terutama untuk ekspor, dan tadi disanggupi untuk ekspornya akan ditingkatkan 3 kali lipat dari yang sekarang. Hal itu disampaikan saat membuka penyelenggaraan Indonesia International Motor Show atau IIMS tahun 2023 yang digelar mulai tanggal 16 hingga 26 Februari 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Menanggapi hal itu, Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Chingy, mengatakan jumlah ekspor di tahun ini bakal terus melonjak. Industri otomotif kita memiliki prospek yang sangat cerah. Setiap tahun tumbuh sangat signifikan. Penjualan mobil tahun 2022 berapa? Tercatat 1.048.000 mobil. 1 juta lebih kan? Dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan 3.3%. Meningkat lebih, ya? Di angka 5.221.000. 5 juta lebih tahun 2022 aja. Tambahan model baru yaitu Innova ZX Hybrid yang bakal masuk ke dalam salah satu daftar mobil ekspor. Adapun tujuan negara ekspor Toyota dari pabrikan Republik Indonesia sudah mencakup ke lebih dari 80 negara, ya. Di mana sebagian besar ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Hanya saja dia mengungkapkan tidak berarti produk yang laku di Republik Indonesia bakal diminati oleh konsumen di negara lain. Tapi untuk itu, pabrikan cantik, harus Toyota melakukan riset mendalam sebelum resmi menjual produk itu ke luar negeri. Pabrikan asal Jepang lainnya yakni Honda juga mengaku melakukan hal serupa dalam merencanakan deretan line-up mobil ekspor. Business Innovation and Sales Marketing, Direktur PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menyebut beberapa mobil yang kini menjadi andalan. Sementara itu, brand asal China, Wuling, juga menatap potensi China, ekspor ya, dari Indonesia. Wuling saya baru tahu brand yang kayak kepak burung itu buatan China ya, Yuling ya. Wow, banyak ya di Indonesia ya guys. Tapi kalau di Malaysia enggak tahulah, kalau Malaysia rasanya ada itu enggak pernah gua lihat mobil ini di Malaysia. Tapi pasti ada lah kalau di Malaysia, yang mobil China yang banyak saya lihat dipakai itu jenama apa ya? Enggak, Haval ya. Kalau salah maafkan saya. Ku tengah mengincar pasar dengan mobil setir kanan. Namun brand and marketing Wuling Motor Indonesia Dian Asmahani China, menyebut ya? Proses yang memakan waktu karena perlu menyesuaikan regulasi dengan negara lain. Sebelumnya, Jokowi menjabarkan penjualan kendaraan bermotor naik tajam. Penjualan mobil pada akhir tahun 2022 adalah 1.048.000 unit dan motor sebanyak 5.221.000 unit. Hasilnya pun terlihat pada kondisi lalu lintas yang tersendat di sana-sini. Macet. Macet abis. Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI,
Bambang Susatyo mengumumkan Presiden Joko Widodo sebagai tokoh otomotif Indonesia. Pengumuman ini berlangsung saat merilis platform digital IMI Super X Gaspol di Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022. Oke guys, syukur alhamdulillah kita sudah pun reaction tadi daripada channel Kapten. Katanya mimpi buruk Jepang, akhirnya mobil buatan Indonesia resmi dipasarkan ke seluruh dunia. Itulah seperti kata oleh judul, iaitu daripada Kapten itu. Tetapi guys, apabila kita lihat kontennya tadi mengatakan bapa Presiden Jokowi mahukan ekspor mobil daripada Indonesia ataupun buatan daripada pabrik Indonesia 3 kali tingkat lebih banyak lagi daripada tahun 2022 ataupun sebelum ini, dan pada tahun 2023 ini Bapak Jokowi mahukan peningkatan jualan mobil ekspor daripada Indonesia ini meningkat untuk ke seluruh dunia lah, ataupun di seluruh negara-negara yang ada di luar negeri. Kerana apa Bapak Presiden Jokowi mengatakan begitu? Kerana dia melihat sendiri bagaimana potensi untuk pabrik pembuatan, iaitu mobil daripada pabrik-pabrik Indonesia. Kita lihat potensinya sangat cerah dan sangat signifikan di dalam Indonesia dan hingga diincarkan banyak negara-negara di luar negara. Sebab itu Bapak Presiden Jokowi mahukan 3 kali tingkat banyaknya, iaitu jualan pada tahun 2023 ini nanti. Apapun guys, apabila saya melihat daripada konten yang kita reactionkan itu tadi, apabila Bapak Presiden Jokowi mengatakan jualan mobil saja pada tahun 2022 hingga meningkat sebanyak 1,048,000, dan manakala kita lihat itu untuk sepeda motor sehingga 5,221,000 banyaknya guys. Sebab itu kalau saya pergi ke Jakarta, itu pergi ke mana-mana lah, tidak kira Jakarta lah, Bandung lah, di mana-mana ya, kalau saya lihat memang jalan di Indonesia itu sangat macet yang luar biasa. Kerana kita tahu bagaimana rakyat Indonesia yang banyak membeli sepeda motor, banyak membeli mobil. Tetapi guys, itulah yang menyebabkannya jalan-jalan ataupun jalan raya yang ada di Indonesia itu sangat macet yang parah ya. Tetapi kita harapkan iaitu pemerintah daripada Indonesia bisa melebarkan lagi jalan-jalan yang ada di Indonesia ya. Ataupun kalau tempat itu sudah enggak bisa dilebarkan lagi, bikin 2 lantai lah jalannya, ataupun 2 tingkat ya, satu di bawah, satu di atas. Kayak kita lihat di Eropah, kan banyak jalan-jalan yang ada 2 tingkat ya. Kerana itu untuk mengatasi daripada macet-macet yang ada. Terutamanya kalau mau buat pun, saya fikir di kota-kota yang besar lah, seperti kalau kita lihat di Jakarta, paling penting Jakarta, di Bandung, dan kalau di Kalimantan itu di Pontianak, memang macet yang luar biasa guys. Itu yang saya nampak sendiri. Itu hanya pendapat saya sajalah ya. Jadi guys, selepas itu apabila kita lihat penjualan yang sangat tinggi yang didapati oleh Indonesia, iaitu daripada marik-marik luar negeri seperti Toyota, kita lihat Honda ya, dan banyak lagi marik yang ada, kita lihat walaupun marik itu marik luar negeri seperti Jepang, kepunyaan Jepang, tetapi apabila dibuat oleh Indonesia di dalam pabrik Indonesia, kualitasnya ataupun kualiti yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri memang sangat mantap guys. Walaupun ia dibuat di dalam Indonesia dan diekspor daripada Indonesia dan dijual ke luar negeri, dan banyak permintaan-permintaan daripada luar negeri diekspor daripada Indonesia, iaitu seperti kita lihat contohnya Toyota, Honda, dan kita lihat lagi iaitu pabrik daripada China, iaitu Wuling ya. Itu Wuling tu pun saya sebenarnya baru tahu juga Wuling itu adalah marik daripada China. Tetapi kita lihat apabila walaupun ia sudah dibuat di dalam Indonesia seperti Toyota, Honda dan Wuling itu, dan banyak lagi sebenarnya marik lain, tetapi kualitinya setara dengan yang ada di Jepang ataupun yang ada di negeri itu sendiri. Itulah hebatnya Indonesia, itulah hebatnya anak bangsa Indonesia yang membuat sesuatu-suatu produk yang diincarkan oleh dunia ataupun diincarkan oleh negeri lain. Hebat guys. So okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.